akan ada penenggelaman bumi di bagian barat, kemudian penenggelaman bumi di bagian timur, kemudian penenggelaman bumi di jazirah Arab. Jadi disebut penenggelaman bumi. Tiga, di barat, di timur, dan di jazirah Arab. Kemudian satu hadis lagi diriwayatkan oleh Ummu Salamah, hampir mirip redaksinya. Ya. Di Rasulullah SAW mengatakan kiamat itu baru akan terjadi sampai adanya tiga tanda itu. Ini dari Ummu Salamah. Ummu Salamah ini salah satu di antara istri Rasulullah SAW. Nah, kemudian ada pendapat. Ada pendapat dari salah seorang ulama, tapi pendapat ini lemah, bahwa penenggelaman bumi itu sudah pernah terjadi. Salah satunya yaitu dari Al-Ghazali, salah seorang ulama yang itu dibantah oleh mayoritas ulama, bahwa pendapat yang terkuat penenggelaman bumi ini akan terjadi nanti menjelang dekatnya hari kiamat. Artinya kalau kita mengikuti urut-urutan yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Wabil, kalau kita mengikuti itu, jadi munculnya Dajjal, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, turunnya Nabi Isa untuk membunuh Dajjal, kemudian turunnya Ya'juj wa Ma'juj, kemudian akan ada tiga penenggelaman. Kalau kita mengikuti tulisan Syekh Yusuf Al-Wabil, saya sudah katakan beberapa penulis hadis itu kadang tidak sama dalam menempatkan urut-urutannya. Karena ini sesuatu yang sifatnya gaib, jadi mereka tidak berani untuk memastikan yang ini pasti lebih awal, yang itu pasti lebih belakang. Jadi sah-sah saja kalau kemudian satu penulis atau satu pengamat hadis akhir zaman ini berbeda dengan yang lain. Akan ada penenggelaman bumi di tiga tempat. Kemudian Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, apakah bumi akan ditenggelamkan? Sementara di tengah-tengah mereka masih ada orang-orang soleh. Ayahsibu bil ardi wa fiha salihun ya Rasulullah. Apakah bumi itu akan ditenggelamkan? Sementara di tengah-tengah di dalam bumi itu masih ada orang-orang soleh. Qala laha Rasulullah mengatakan kepada istrinya, kepada Maimunah, ya, bumi akan ditenggelamkan apabila dosa manusia sudah banyak. Ya. Kalau dosa manusia sudah banyak, sekalipun ada orang soleh, bumi tetap akan ditenggelamkan. Nah, berdasarkan dua hadis ini, tiga penenggelaman bumi ini pasti akan terjadi. Di mana? Dalam pemeriksaan saya di beberapa kitab yang menjadi referensi, tidak ada satupun yang menyebutkan tempatnya. Tetapi disebut di barat, di timur, dan di jazirah Arab. Di tiga tempat, dan itu belum terjadi. Walaupun ada salah satu di antara ulama yang mengatakan itu sudah pernah terjadi, tapi itu dibantah. Ya, dibantah. Nah, dalam pemeriksaan saya dalam masalah penenggelaman, tiga penenggelaman ini tidak terlalu panjang pembahasannya, sangat sedikit, bahkan paling sedikit di antara tanda-tanda yang lain. Maka saya cukupkan sampai di sini, dan memang sampai di sini saja yang dibahas. Ya, karena mereka tidak berani berspekulasi untuk memastikan di mana bumi yang ditenggelamkan itu tepatnya di mana. Tidak ada yang berani memastikan, karena sesuatu yang belum terjadi.
Nah, itu tentang tiga penenggelaman bumi. Jadi sudah berapa? Sudah tiga, ya. Sudah enam tanda. Kemudian kita akan memasuki tanda yang ketujuh. Tanda yang ketujuh yaitu munculnya asap atau dukhon. Munculnya asap atau dukhon. Coba tolong buka antara dalilnya, yaitu ada satu surat khusus dalam Al-Quran, namanya surat Ad-Dukhon. Ya, surat Ad-Dukhon. Arti Ad-Dukhon adalah asap. Ya, Ad-Dukhon ayat 10-11. Ya. Nah, coba dibaca. Ya, tahun sekarang 10-11. Ah, di atasnya. Hati beliau mata. Yang keras. Hati beliau mata di sana ibu kau mungkin. Ya. Yakshana sahaja mendabun alim. Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas yang meliputi manusia, inilah azab yang pedih. Fartaqib yaum mata di sana. Maka tunggulah kata Allah, tunggulah pada suatu hari yang nanti pada hari itu langit akan mengeluarkan asap yang nyata. Ya sanas hadar. Semua manusia nanti akan bisa menyaksikan, dan itu merupakan azab yang besar, ya. Jadi ayat ini Allah mengancam. Allah mengancam seluruh manusia, baik yang iman maupun yang kafir, ya, yang sudah beriman maupun yang kafir. Fartaqib yauma tasma'u bidukhan mubin. Maka tunggulah kata Allah, pada suatu hari nanti akan muncul asap yang sangat nyata di langit, yang sanas yang akan meliputi semua manusia, dan itu adalah azab yang besar. Hada alam adib. Nah, ayat ini menjadi dalil oleh para ulama yang menyebutkan hadis tentang akan munculnya asap, ya, yang menjadi salah satu di antara 10 tanda besar hari kiamat, dan itu pasti. Nah, ini sudah sangat jelas ayatnya. Jadi asap ini nanti semua orang bisa menyaksikan, dan munculnya asap ini sebagai azab. Ya, sebagai azab. Kalau kita sekarang melihat fenomena alam, umpama ada gerhana, gitu, matahari, gerhana bulan, sesuatu yang lain dari kebiasaan, ya, itu tidak membawa pengaruh. Tetapi ketika ini Allah menyebut muncul asap. Asap ini semua manusia bisa menyaksikan, dan ada pengaruhnya. Si pelarungnya ada di hadis yang dijelaskan, dan itu merupakan azab yang pedih. Ya. Nah, hadis-hadis yang menguatkan ayat ini tentang dalil kepastian munculnya asap itu ada beberapa hadis. Ya. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, Ibnu Mas'ud. Jadi ada dua pendapat secara garis besar. Pertama, pendapat yang mengatakan asap itu sudah pernah muncul. Jadi pendapat yang pertama mengatakan asap itu sudah pernah muncul. Nah, pendapat yang kedua, asap itu belum muncul. Dua-duanya ternyata, ya, dijelaskan. Dua ulama hadis meriwayatkan, Bukhari dan Muslim meriwayatkan. Nah, yang pertama dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu,
Jadi Ibnu Mas'ud dia menceritakan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah, ketika puncaknya permusuhan orang-orang musyrikin Quraisy kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdakwah di Mekah berapa tahun? Ya, berapa tahun? Salah. Di Mekah. Kan 12 tahun di Madinah 10 tahun. Jadi risalah Rasulullah itu 23 tahun. Nah, di Mekah 13 tahun ya. Rasulullah mendakwakan Islam. Nah, semuanya yang dibawa oleh Rasulullah aslim taslam, masuklah Islam. Saya engkau akan selamat. Ya. Nah, ketika puncaknya permusuhan dakwah, ya kan? Apa puncaknya permusuhan dakwah? Okay. Rasulullah SAW pernah diboikot. Ini pelajaran untuk kita. Ya. Jadi, saya sarankan terutama untuk aktivis dakwah, banyak-banyak buku sirah, supaya tahu bagaimana Rasulullah membawa Islam itu. Supaya kita jangan kaget bila kita menjumpai peristiwa yang pernah dijumpai oleh Rasulullah SAW. Artinya dengan kata lain, siapa yang akan menempuh jalan yang pernah ditempuh oleh Rasulullah harus berani menghadapi apa yang pernah dijumpai oleh. Jadi siapapun orangnya yang mau menempuh jalan yang pernah ditempuh oleh Rasulullah, dia harus berani menghadapi apa yang pernah dihadapi oleh Rasulullah. Ya, bayangkan Nabi, ya, Nabi kekasih Allah, tidak segan-segan orang mengatakan majnun, orang gila, sahir, bukan sihir, as-sawi, pemecah belah, orang yang bawa aliran baru, ya, orang kemarin sore. Yang mengatakan begitu bukan orang lain. Jadi paman-pamannya sendiri, keluarga-keluarga dekatnya sendiri, bahkan sedang sujud simpan, ya, kotoran binatang punggung beliau ketika beliau. Itu malaikat Jibril marah sekali. Di Yudhaya pun sudah pernah. Pernah gak kita dakwah di Yudhaya? Belum. Belum. Tapi jangan berdoa supaya minta di Yudhaya. Ya. Kita belum pernah. Belum pernah kita dakwah di jalan yang kita lalui disimpan paku. Ya. Masih penting kita. Pengikutnya dibunuh di depan mata matanya pun sudah dikejar-kejar ke Taif di Mekah sudah sempit. Pergilah beliau ke Taif bersama Zaid bin Harisah. Baru sampai di Taif, baru mukaddimah, penduduk Taif sudah beramai-ramai mengambil batu. Nabi dikejar-kejar, dilempar batu. Dalam sirah dijelaskan Zidan lagi sempat berdarah. Ketika itu Jibril murka sangat besar. Nabi kita kekasih Allah lari terbirit-birit masuk bersembunyi di kebun sama seorang Yahudi. Ketika itu Jibril datang kepada Rasulullah, ya Muhammad, kalau tolong aku jungkir balikan bukit Taif itu biar mati semua penduduknya. Apa kata Rasulullah? Jangan wahai Jibril. Kalau hari ini mereka mendustakan aku, aku berharap anak cucunya nanti akan menerima serban. Bahkan Nabi berdoa, Allah mahdi kaumi fa'inahu la ya'lamu, ya Allah berikan petunjuk kaumku, mereka belum tahu.
saudara. Ya, saudara. Nah, kalau kita mungkin sudah berhenti, kita sudah istirahat dulu. Tapi Nabi tidak berhenti, tidak pernah berhenti. Tidak ada istilah kapok. Kadang-kadang kita baru dibustakan orang, kita baru menyampaikan orang, orang tidak menerima, kadang kita sudah memvonis orang. Fasik. Apalagi sekarang musimnya membakar kafir. Orang tidak tahu apa-apa ya. Tidak tahu apa-apa. Diteliti orang ini. Oh, ternyata dia ini. Kafir. Nah, nanti orang ditanya, menurut kamu kafir gak sih? Jadi kalau ada satu orang sudah dikafirkan, dia tanya orang lain, menurut kamu kafir gak orang ini? Enggak, kafir. Iya. Nah, ini kenyataan hari ini. Betapa mudahnya kalimat kafir ini terjadi. Belakangan, setelah ngaji lagi baru, oh salah saya. Ternyata tidak kafir. Repot kan? Gimana caranya? Orang sudah kafir. Ternyata itu tidak kafir. Nah, ini hati-hati. Hati-hati. Kita jangan cepat-cepat memvonis orang. Kita bukan dijadikan sebagai qadhi. Tahu qadhi? Hakim. Kita ini juru dakwah. Paling tinggi kita ini aktivis Islam. Menyampaikan saja apa yang kita tahu. Sebatas apa yang kita tahu. Ulama bukan. Syekh bukan. Oh, gampang banget. Wabek. Tapi inilah kenyataan kita. Ini yang menyedihkan kita dan inilah yang merusak wajah Islam. Nabi kalau menangkan tangan berdoa, puncaknya permusuhan itu Nabi pernah diboikot 3 tahun. Diboikot 3 tahun. Tidak boleh berhubungan, putus hubungan sama sekali dengan musyrikin Quraisy. Jual beli nggak boleh, berhubungan apapun nggak boleh, ya, hubungan nikah dan sebagainya putus sama sekali. 3 tahun mengasingkan diri di Syir, 3 kilo dari Madinah, tinggal di satu lembah sampai kamu sendiri itu kelaparan yang sangat. Tapi dibayangkan. Ada di antara kaum muslimin itu sampai pernah dia memakan kulit-kulit binatang yang sudah kering. Kulit binatang itu tadinya pada malam hari pernah mereka kencingin. Dikencingin karena gak tahu. Tetapi karena gak ada yang dimakan, kulit binatang yang sudah dikencingin itu dikeringkan sampai kering. Itu yang dimakan. Mau cari pohon di mana? Gersangnya kota Mekah ketika itu. Ya. Itu puncaknya. Ibnu Mas'ud yang meriwayatkan hadis tentang ini, itu bercerita. Ketika berkali-kali ajakan Nabi itu ditolak oleh musyrikin Quraisy, ternyata Nabi pernah berdoa. Apa doanya? Nabi berdoa, ya Allah, ya. Ini sudah puncaknya, ya. Puncaknya kata Nabi melihat dengan mata kepalanya sahabatnya dibunuh di depan mata beliau tidak sanggup. Ya Allah, ya. Turunkanlah azabku kepada musyrikin Quraisy, karena sudah puncaknya. Ya. Berikan turunkan azabku kepada musyrikin Quraisy ini. Berikan mereka musibah berupa kelaparan, sebagaimana kelaparan yang pernah diderita oleh kaum Nabi Yusuf. Ini kata Ibnu Mas'ud.
Ibnu Mas'ud ini salah seorang ahli hadis. Ibnu Mas'ud, dia ahli hadis, banyak meriwayatkan hadis, dan termasuk sahabat andalan dalam masalah hadis. Jadi Ibnu Mas'ud ini namanya Abdullah, orangnya kecil, kurus. Sekali waktu Nabi sedang lewat di majelisnya para sahabat, Nabi mendengar para sahabat itu tertawa terbahak-bahak. Sahabat tertawa terbahak-bahak, Nabi berhenti. Nabi tanya, "Mima apa itu? Apa yang kamu tertawanya?" Kata para sahabat, "Min ribati sahabat itu, kami tertawa karena kecilnya kedua betis Ibnu Mas'ud." Penny. Jadi Ibnu Mas'ud orang yang sudah kurus, betisnya kecil. Sampai maksimal. Marah Nabi. Wallahi, walladhi nafsi biyadi, demi Allah, yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Lahumana indallah asqala min Uhud. Kedua betis Ibnu Mas'ud di sisi Allah timbangannya lebih berat dari bukit Uhud. Ibnu Mas'ud marah nanti, merah. Dan dia tertawa nanti Ibnu Mas'ud, demi Allah yang jiwa Muhammad di tangan, dua betis Ibnu Mas'ud itu di sisi Allah lebih berat daripada bukit. Itu baru Ibnu Mas'ud. Nah sekarang ada sahabat-sahabat yang mencaci maki Abu Bakar. Abu Bakar, Umar, tentu lebih utama dari Ibnu Mas'ud. Abu Bakar, kalau aku dan Rasulullah suruh untuk memilih kekasih di dunia ini, maka kekasihku ini adalah Abu Bakar. Orang yang oleh Allah disebut, walaupun tidak disebut namanya di dalam Al-Quran, ketika Rasulullah hijrah masuk ke Bukit Sud, Abu Bakar. Abu Bakar, kata Rasulullah, jika iman manusia seluruh dunia dikumpulkan, ditimbang dengan imannya Abu Bakar, pasti lebih berat imannya Abu Bakar. Tetapi Abu Bakar oleh orang Syiah dikatakan setan dan tokoh. Allah bal'an Abu Bakar wa Umar wa Aisyah fa'inam jibti wa ta'ud. Ini namanya doa sodomai, doa kutukan, doanya orang Syiah yang mengutuk Abu Bakar, Umar, Aisyah, istri Nabi. Ya. Untuk membela Ibnu Mas'ud, bukan orang kafir, orang Islam, sahabatnya sendiri, parah. Terus bagaimana sekarang ini ada orang mencaci maki sahabat Nabi, bahkan kabarnya Allah alam, tapi ini santer beritanya. Ya, nama Abu Bakar dan Umar itu sampai dijadikan kesek, saking untuk menghinakan. Ya, nah ini orang-orang Syiah yang sekarang orang seperti ini membantai saudara-saudara kita di Suriah. Orang seperti ini yang sedang membantai saudara-saudara kita kaum muslimin di Suriah. Ya. Siapa yang ada di Suriah itu? Tahu tak siapa yang ada di Suriah itu? Itu adalah khususnya para sahabat. Banyak sahabat-sahabat itu yang akhirnya tinggal di Suriah, Syam, Suriah. Ya, termasuk sahabat utama kepada Abu Sobek itu, makamnya pun ada di Suriah. Dihinakan seperti itu hari ini. Nah, Ibnu Mas'ud mengatakan ternyata Nabi itu pernah berdoa memintakan ya agar musyrikin Quraisy ditimpakan azab berupa kelaparan sebagaimana kelaparan yang dialami oleh kaumnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ternyata doa itu dikabulkan. Akhirnya mereka kelaparan dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang dari Nabi Muhammad SAW.
syurga bersinar bagi saya di salinan. Bayang bilang kepada dunia dalam bayang bilang kepada hadiah. Kemudian penenggelaman bumi
di Jazirah Arab. Jadi disebut penenggelaman bumi. Tiga, di barat, di timur, di dan di Jazirah Arab. Kemudian satu hadis lagi diriwayatkan oleh Ummu Salamah, hampir mirip redaksinya. Ya. Di Rasulullah SAW mengatakan kiamat itu baru akan terjadi sampai adanya tiga tanda itu. Ini dari Ummu Salamah. Ummu Salamah ini salah satu di antara istri Rasulullah SAW. Nah, kemudian ada pendapat. Ada pendapat dari salah seorang ulama, tapi pendapat ini lemah, bahwa penenggelaman bumi itu sudah pernah terjadi dalam dunia. Salah satunya yaitu dari Al-Ghazali, salah seorang ulama yang itu dibantah oleh mayoritas ulama, bahwa pendapat yang terkuat penenggelaman bumi ini akan terjadi nanti menjelang dekatnya hari kiamat. Artinya kalau kita mengikuti urut-urutan yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Wabil, kalau kita mengikuti itu, jadi munculnya Dajjal, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, turunnya Nabi Isa untuk membunuh Dajjal, kemudian turunnya Ya'juj wa Ma'juj, kemudian akan ada tiga penenggelaman. Kalau kita mengikuti tulisan Syekh Yusuf Al-Wahid, saya sudah katakan beberapa penulis hadis itu kadang tidak sama dalam menempatkan urut-urutannya, karena ini sesuatu yang sifatnya goib, jadi mereka tidak berani untuk memastikan yang ini pasti lebih awal, yang itu pasti lebih belakang. Jadi sah-sah saja kalau kemudian satu penulis ada satu pengamat hadis akhir zaman ini berbeda dengan yang lain. Akan ada penenggelaman bumi di tiga tempat. Kemudian Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, apakah bumi akan ditenggelamkan sementara di tengah-tengah mereka masih ada orang-orang soleh? Ayah sifu bil arti wafiha sholihun ya Rasulullah, apakah bumi itu akan ditenggelamkan sementara di tengah-tengah di dalam bumi itu masih ada orang-orang soleh? Qala laha Rasulullah, katakan kepada istrinya, kepada Maimunah, ya, bumi akan ditenggelamkan apabila dosa manusia sudah banyak. Kalau dosa manusia sudah banyak, sekalipun ada orang soleh, bumi tetap akan ditenggelamkan. Nah, berdasarkan dua hadis ini, tiga penenggelaman bumi ini pasti akan terjadi. Di mana? Dalam pemeriksaan saya di beberapa kitab yang menjadi referensi, tidak ada satupun yang menyebutkan tempatnya. Tetapi disebut di barat, di timur, dan di Jazirah Arab, di tiga tempat. Dan itu belum terjadi, walaupun ada salah satu di antara ulama yang mengatakan itu sudah pernah terjadi, tapi itu dibantah. Ya, dibantah. Nah, dalam pemeriksaan saya dalam masalah penenggelaman, tiga penenggelaman ini tidak terlalu panjang pembahasannya. Sangat sedikit, bahkan paling sedikit di antara tanda-tanda yang lain. Maka saya cukupkan sampai di sini, dan memang sampai di sini saja yang dibahas, ya, karena mereka tidak berani berspekulasi untuk memastikan di mana bumi yang kita gelapkan itu tepatnya di mana. Tidak ada yang berani memastikan karena sesuatu yang belum terjadi. Ya. Nah, itu tentang tiga penenggelaman bumi. Jadi sudah berapa? Empat. Nah, sudah enam.
Kan sudah tiga, ya. Sudah enam. Sudah enam tanda. Kemudian kita akan memasuki tanda yang ketujuh. Tanda yang ketujuh yaitu munculnya asap atau dukhon. Munculnya asap atau dukhon. Dalam Al-Quran juga diantara dalilnya yaitu ada satu surat khusus dalam Al-Quran, namanya surat Ad-Dukhon. Ya, surat Ad-Dukhon. Arti Ad-Dukhon adalah asap. Ya, Ad-Dukhon ayat 10-11. Ya. Nah, dapat dibaca ya tahun depan 10-11. Nah, di atasnya. Yang keras. Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas yang meliputi manusia, inilah azab yang kedua. Fartaqib yauma tahti sama bidukhadim. Maka tunggulah kata Allah, tunggulah pada suatu hari yang nanti pada hari itu langit akan mengeluarkan asap yang nyata. Yang sanas hadar azab kedua. Semua manusia nanti akan bisa menyaksikan, dan itu merupakan azab yang besar. Ya. Jadi ayat ini Allah mengancam, Allah mengancam seluruh manusia, baik yang iman maupun yang kafir, ya, yang sudah beriman maupun yang kafir. Bertakib yaumaka sama itu sah mubin. Maka tunggulah kata Allah pada suatu hari nanti akan muncul asap yang sangat nyata di langit. Yang sanas yang akan meliputi semua manusia. Dan itu adalah azab yang besar. Bahaya adalah berbagi. Nah, ayat ini menjadi kendali oleh para ulama ya, untuk menyebabkan hadis tentang akan munculnya asap. Ya. Yang menjadi salah satu di antara 10 tanda besar hari kiamat, dan itu pasti. Nah, ini sudah sangat jelas ayatnya. Jadi asap ini nanti semua orang bisa menyaksikan. Dan munculnya asap ini sebagai azab. Ya, sebagai azab. Kalau kita sekarang melihat fenomena alam, umpama ada gerhana, gitu. Matahari dan bulan sesuatu yang lain dari kebiasaan, ya. Itu tidak membawa pengaruh. Tetapi ketika ini Allah menyebut muncul asap, asap ini semua manusia bisa menyaksikan dan ada pengaruhnya. Pasti pengaruhnya ada di hati yang dijelaskan. Dan itu merupakan azab yang pergi. Nah, hadis-hadis yang menguatkan ayat ini tentang dalil kepastian munculnya asap itu ada beberapa hadis. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi ada dua pendapat secara garis besar. Pertama, pendapat yang mengatakan asap itu sudah pernah muncul. Jadi pendapat yang pertama mengatakan asap itu sudah pernah muncul. Nah, pendapat yang kedua, asap itu belum muncul. Dua-duanya ternyata ya, dijelaskan. Dua ulama hadis meriwayatkan, Bukhari dan Muslim meriwayatkan. Nah, yang pertama dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi Ibnu Mas'ud dia menceritakan bahwa ketika Rasulullah SAW berdakwah di Mekah,
ketika puncaknya permusuhan orang-orang musyrikin Quraisy kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW itu berdakwah di Mekah berapa tahun? Ya, berapa tahun? Salah nanti. Di Mekah, kan 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. Jadi risalah Rasulullah itu 23 tahun. Di Mekah 13 tahun ya. Rasulullah mendakwakan Islam. Nah, semuanya yang dibawa oleh Rasulullah aslin taslam, masuklah Islam. Saya yang bawa Islam. Ya. Nah, ketika puncaknya permusuhan dakwah, ya kan? Apa puncaknya permusuhan dakwah? Rasulullah SAW pernah diboikot. Ini pelajaran untuk kita. Ya. Jadi saya sarankan terutama untuk aktivis dakwah, banyak-banyak baca buku sirah supaya tahu bagaimana Rasulullah membawa Islam itu. Supaya kita jangan kaget bila kita menjumpai peristiwa yang pernah dijumpai oleh Rasulullah SAW. Artinya dengan kata lain, siapa yang akan menempuh jalan yang pernah ditempuh oleh Rasulullah harus berani menghadapi apa yang pernah dijumpai oleh. Jadi siapapun orangnya yang mau menempuh jalan yang pernah ditempuh oleh Rasulullah, dia harus berani menghadapi apa yang pernah dihadapi oleh Rasulullah. Ya, bayangkan Nabi, ya, Nabi kekasih Allah, tidak segan-segan orang mengatakan majnun, orang gila, sahir, bukan sihir, as-sawi, pemecah belah, orang yang membawa aliran baru, ya, orang kemarin sore. Ayo mengatakan begitu bukan orang lain. Jadi paman-pamannya sendiri, keluarga-keluarga dekatnya sendiri, bahkan sedang sujud simpan, ya, kotoran binatang punggung beliau ketika beliau itu malaikat Jibril marah sekali. Hidup dari pun sudah pernah tak kita dapat hidupnya? Belum. Tapi jangan berdoa supaya tidak dimudahi. Ya. Belum pernah kita dakwah di jalan yang kita lalui disimpan paku. Ya. Masih penting kita. Nah, pengikutnya dibunuh di depan mata matanya pun sudah. Dikejar-kejar ke Taif di Mekah sudah sempit. Tergilah beliau ke Taif bersama Zaid bin Harisah. Baru sampai di Taif, baru mukaddimah. Penduduk Taif sudah beramai-ramai mengambil batu, Nabi dikejar-kejar dilempar batu. Dalam sirah dijelaskan jidat Nabi sempat berdarah. Ketika itu Jibril murka sangat besar. Nabi kita kekasih Allah lari terbilit-bilit masuk bersembunyi di kebun salah seorang Yahudi. Ketika itu Jibril datang kepada Rasulullah, ya Muhammad, kala tolong aku jungkir balikan bukit Taif itu biar mati semua penduduknya. Apa kata Rasulullah? Jangan wahai Jibril. Kalau hari ini mereka mendustakan aku berharap anak cucunya nanti akan menerima seruan. Bahkan Nabi berdoa, Allahumma hdi qaumi fa'innahum la ya'lamun, ya Allah berikan petunjuk kaumku, mereka belum tahu. Saudara, ya, kalau kita mungkin sudah berhenti, kita
pernah tidak istirahat juga. Tapi Nabi tidak berhenti, tidak pernah berhenti. Tidak ada istilah kapok. Kadang-kadang kita baru didustakan orang, kita baru menyampaikan orang, orang yang menerima, kadang kita sudah memvonis orang. Basit. Apalagi sekarang musim yang kafir. Orang tidak tahu apa-apa ya. Tidak tahu apa-apa. Diteliti orang ini. Oh, ternyata dia ini. Kafir. Nah, nanti orang ditanya, menurut kamu kafir gak sih? Jadi kalau ada satu orang sudah dikafirkan, dia tanya orang lain, menurut kamu kafir gak orang ini? Enggak, kafir. Iya. Nah, ini kenyataan hari ini. Betapa mudahnya kalimat kafir ini keluar. Belakangan, setelah ngaji lagi baru, oh salah saya. Ternyata gak kafir. Repot kan? Gimana caranya? Orang sudah kandung. Ternyata itu gak kafir. Nah, ini hati-hati. Hati-hati. Kita jangan cepat-cepat memvonis orang. Kita bukan dijadikan sebagai qadhi. Tahu qadhi? Hakim. Kita ini juru dakwah. Paling tinggi kita ini aktivis Islam. Menyampaikan saja apa yang kita tahu. Sebatas apa yang kita tahu. Ulama bukan. Syekh bukan. Oh, gampang banget. Wabib. Tapi inilah kenyataan kita. Ini yang menyedihkan kita. Dan inilah yang merusak wajah Islam. Nabi kalau menandatangani tangan berdoa, ya, puncaknya permusuhan itu Nabi pernah diboikot 3 tahun. Diboikot 3 tahun, ya. Tidak boleh berhubungan, putus hubungan sama sekali dengan sedikit Quraisy. Jual beli nggak boleh, berhubungan apapun nggak boleh, ya, hubungan nikah dan sebagainya putus sama sekali. 3 tahun mengasingkan diri di Syi'ib, 3 kilo dari Madinah, tinggal di satu lembah sampai kaum muslimin kelaparan yang sangat. Tapi diriwayatkan ada di antara kaum muslimin itu sampai pernah dia memakan kulit-kulit binatang yang sudah kering. Kulit binatang itu tadinya pada malam hari pernah mereka kencingin. Dikencingin karena gak tahu. Tetapi karena gak ada yang dimakan, kulit binatang yang sudah dikencingin itu dikeringkan sampai kering. Itu yang dimakan. Mau cari pohon di mana? Gersangnya kota Mekah ketika itu. Ya. Itu puncaknya. Nah, Ibnu Mas'ud yang meriwayatkan hadis tentang ini, itu bercerita. Ketika berkali-kali ajakan Nabi itu ditolak oleh musyrikin Quraisy, ternyata Nabi pernah berdoa. Apa doa Nabi? Nabi berdoa, ya Allah, ya, ini sudah puncaknya ya, puncaknya. Kata Nabi melihat dengan mata kepalanya, sahabatnya dibunuh di depan mata beliau, tidak sanggup. Ya Allah, ya, turunkanlah azabku kepada musyrikin Quraisy, karena sudah puncaknya. Ya. Berikan, turunkan azabku kepada musyrikin Quraisy ini. Berikan mereka musibah berupa kelaparan, sebagaimana kelaparan yang pernah diderita oleh kaumnya Nabi Yusuf. Ini kata Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini salah seorang ahli hadis. Ibnu Mas'ud, dia ahli hadis.
banyak peringatan hadis dan termasuk sahabat andalan dalam masalah hadis. Jadi Ibnu Mas'ud ini namanya Abdullah, orangnya kecil, kurus. Sekali waktu Nabi sedang lewat di majelisnya para sahabat, Nabi mendengar para sahabat itu tertawa terbahak-bahak. Sahabat tertawa terbahak-bahak, Nabi berhenti. Nabi tanya, "Mima apa itu? Apa yang kamu tertawakan?" Kata para sahabat, "Min ribati sahabat ini, kami tertawa karena kecilnya kedua betis Ibnu Mas'ud." Jadi Ibnu Mas'ud orang yang sudah kurus, betisnya kecil sampai maksimal. Marah Nabi, "Wallahi walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la mubara indallah asqala min Uhud, kedua betis Ibnu Mas'ud di sisi Allah timbangannya lebih berat dari bukit Uhud." Ibnu Mas'ud marah Nabi, merah bukan? Dan dia tertawa lagi Ibnu Mas'ud, "Demi Allah yang jiwa Muhammad di tangan, dua betis Ibnu Mas'ud itu di sisi Allah lebih berat daripada bukit." Itu baru Ibnu Mas'ud. Nah sekarang ada sahabat-sahabat yang mencaci maki Abu Bakar. Abu Bakar, Umar, itu lebih utama dari Ibnu Mas'ud. Abu Bakar, "Kalau aku kata Rasulullah suruh untuk memilih kekasih di dunia ini, maka kekasihku ini adalah Abu Bakar." Orang yang oleh Allah disebut, walaupun tidak disebut namanya di dalam Al-Quran, ketika Rasulullah hijrah masuk ke Bukit Sur, Abu Bakar. Abu Bakar kata Rasulullah, "Jika iman manusia seluruh dunia dikumpulkan, ditimbang dengan imannya Abu Bakar, pasti lebih berat imannya Abu Bakar." Tetapi Abu Bakar oleh orang Syiah dikatakan setan dan pembohong. Allah bal'an Abu Bakar wa Umar wa Aisyah fa inna ujibti wa ta'ud. Ini namanya doa sonomai, doa kutukan, doanya orang Syiah yang mengutuk Abu Bakar, Umar, Aisyah itu ya. Untuk membela yang Ibnu Mas'ud, bukan orang kafir, orang Islam, sahabatnya sendiri, parah itu. Terus bagaimana sekarang ini ada orang mencaci maki sahabat Nabi, bahkan kabarnya Allah alam, tapi ini santer beritanya. Ya, nama Abu Bakar dan Umar sampai dijadikan keset. Saking untuk menghinakan. Nah ini orang-orang Syiah yang sekarang orang seperti ini membantai saudara-saudara kita di Suriah. Orang seperti ini ya, yang sedang membantai saudara-saudara kita kaum muslimin di Suriah ya. Siapa yang ada di Suriah itu? Tahu tak siapa yang ada di Suriah itu? Itulah khususnya para sahabat. Banyak sahabat-sahabat itu yang akhirnya tinggal di Suriah, Syam, Suriah. Ya, termasuk sahabat utama Ubadah bin Shamit itu, makamnya pun ada di Suriah. Dihinakan seperti itu hari ini. Nah, Ibnu Mas'ud mengatakan ternyata Nabi itu pernah berdoa memintakan ya agar musyrikin Quraisy ditimpakan azab berupa kelaparan sebagaimana kelaparan yang dialami oleh kaumnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ternyata doa itu dikabulkan. Akhirnya mereka kelaparan dahsyat. Ya, doanya Nabi dikabulkan. Dalam kondisi seperti itu, dalam kondisi mereka kelaparan segala macam kekurangan makanan, mereka sampai rela makan bangkai. Mereka itu mabuk dalam kondisi seperti itu. Mereka melihat di langit itu ada asap. Mereka melihat di langit itu ada asap.
Inilah yang pendapat yang oleh sebagian ulama dipegang. Ya, mengukir hadis di kitab seperti ini bahwa asal yang dimaksud itu sudah terjadi. Dan sahih. Ya, Syekh Yusuf Al-Wabi menjelaskan riwayat itu sahih. Ya, ini pendapat Ibnu Mas'ud. Artinya apa? Satu pendapat bahwa asal itu telah terjadi kapan? Nah, itu tadi peristiwa. Yang kedua pendapat yang mengatakan belum terjadi. Ya, belum terjadi. Nah, siapa yang mengatakan belum terjadi? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas sepupu Nabi, orang yang oleh Nabi pernah didoakan untuk menjadi ahli tafsir, ya. Seorang pemuda yang ahli tafsir di zaman Umar, dia menjadi staf khususnya Umar bin Khattab. Rapat-rapat penting itu mesti melibatkan Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas mengatakan tentang asap ini. Asap ini belum terjadi, nanti terjadinya dia mendekati hari kiamat. Nanti terjadinya menjelang hari kiamat. Ini kata Ibnu Abbas. Dan ini juga sahih. Nah, di satu riwayat ada salah seorang murid daripada Ibnu Abbas, ya, dari generasi tabi'in, namanya Abdullah bin Ibnu Mulaikah. Abdullah bin Ibnu Mulaikah ini salah satu muridnya Ibnu Abbas. Pada satu hari dia mengunjungi gurunya, mengunjungi Ibnu Abbas. Ketika sudah bertemu dengan Ibnu Abbas, Ibnu Abbas mengatakan, tadi malam saya tidak bisa tidur. Kata Abdullah bin Ibnu Mulaikah, kenapa wahai Syekh? Karena saya mendengar orang-orang berkata tentang bintang berekor. Gara-gara itu saya teringat, jangan-jangan ya, munculnya asap ini sudah diambang pintu. Jadi ketika dia mau tidur, gara-gara orang berkata tentang bintang berekor, Ibnu Abbas menghayalkan, jangan-jangan asap itu akan muncul. Nah, riwayat dari Ibnu Abbas inilah, ya, yang dijadikan bicara oleh ulama yang mengatakan bahwa asap itu belum muncul. Dan munculnya dia nanti akhir zaman. Yang paling betul berpegang pada pendapat ini, ya, dalam bidang yang lebih kaya itu, Imam Ibnu Katsir mengunggulkan pendapat ini. Dia mengumpulkan pendapat ini bahwa asap ini belum terjadi. Kenapa dia mengumpulkan pendapat ini? Merujuk kepada ayat tadi. Di ayat yang sebelah itu, yaksanas hada azabun alim. Asap itu bisa disaksikan seluruh manusia. Dan itu adalah azab Allah yang pedih. Adapun asap yang pernah dilihat, itu dilihat oleh kaum muslimin Quraisy. Ketika itu kaum muslimin Quraisy saja yang melihat asap itu merupakan azab Allah. Dan riwayat ini ternyata tidak dinafikan juga, diakui juga. Tetapi Ibnu Katsir dia mengunggulkan pendapat Ibnu Abbas ini bahwa asap itu belum berdasarkan ayat 11 surat Ad-Dukhan. Yang sangat bahaya azab kali. Semua manusia bisa menyaksikan dan itu merupakan azab Allah yang dahsyat. Ini pendapat Ibnu Abbas dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir. Nah, kembali tentang pembicaraan tentang asal. Kesimpulan daripada ulama setelah dikompromikan dua hadis ini, kata Syekh Yusuf Al-Babil, kesimpulan daripada ulama bahwa asal itu terjadi dua kali. Sekali yang sudah pernah terjadi dan menimpa musyrikin Quraisy karena doa Nabi dari sumber Ibnu Mas'ud tadi, dan yang sekali lagi nanti akan terjadi menjelang akhir hayat. Itu dipegang oleh beberapa sahabat, diantaranya
berubah menjadi, kemudian ke bawahnya lagi yang menguatkan, yang menimbulkan seperti itu, yaitu Imam Tobari. Ibnu Jarir Tobari. Ibnu Jarir Tobari mengatakan dua asap itu, yang satu sudah terjadi, yang satu akan menyusul nanti, dan itu merupakan janji dari Allah yang pasti terjadi. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Imam Ibnu Jarir At-Tabari ini hidup satu zaman, satu kurun, ya, satu padang dengan dua ahli hadis ternama, Bukhari dan Muslim. Dia hidup satu zaman. Dan dijelaskan ternyata Imam Ibnu Jarir At-Tabari ini mempunyai guru-guru yang sama. Gurunya Imam At-Tabari ini juga menjadi gurunya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan dia menjadi ahli tafsir. Jadi kata Imam Tabari, yang sudah pasti satu asap telah terjadi di zaman Nabi, dan yang satu asap lagi pasti akan terjadi mendekati akhir zaman, ya. Dan itu pun sudah dikatakan oleh Nabi. Bagaimana asap itu terjadi? Ya. Imam Tabari menunjuk pada satu hadis, ketika asap itu turun di akhir zaman, ya, Bukhari. Ketika asap itu turun di akhir zaman, kaum muslimin itu akan, mereka itu terkena imbas. Imbasnya apa? Mereka akan pilek karena menghirup asap. Hampir semua kaum muslimin itu yang hidup ketika itu pilek. Sementara asap itu pengaruhnya kepada orang kafir. Yang pertama, kata yang dalam hadis Nabi ini, dia mungkin sangat hadis Nabi. Pengaruhnya asap terhadap orang kafir, perut mereka akan menjadi besar. Ya. Dan asap itu akan keluar dari kedua lubang telinga mereka. Ada alim atau yang sadar. Ya. Jadi ayat tadi itu diawali dengan janji Allah. Itu adalah janji Allah. Asap itu nanti langit akan mengeluarkan asap, seluruh manusia bisa melihat. Bahada azab itu merupakan azab yang penting. Orang kafir ketika dia menghirup itu, perutnya akan tumbuh besar, kemudian asap itu akan keluar dari kedua lubang telinga mereka. Jadi kesimpulan tentang asap ini, ya, ulama menyebutkan, mengompromikan dua hadis. Asap ini satu pernah terjadi di zaman Nabi, yang satu lagi itu dahsyat akan terjadi menjelang dekatnya hari kiamat. Wallahu a'lam. Nah, ini pembahasan tentang asap. Kata teman tadi, saya rasa cukup. Nanti kita akan lanjutkan dengan pembahasan yang selanjutnya. Bisa matahari, keluarga binatang, tanah, api yang menjadi manusia, ya. Sepertinya tinggal beberapa kali pertemuan saja kajian kita tentang masalah kesalahan selesai, ya. Tinggal beberapa kali pertemuan saja, ya. Maka kepada takmir masjid, barangkali nanti ketika sudah selesai materi mungkin bisa menyiapkan, ya, untuk mengkaji kitab-kitab yang lain oleh pembicara yang lain. Yang kedua, oke, saya selesai kitab ini bisa digantikan oleh yang lain jadwal orang ahad itu. Kita itu mungkin mengkaji fikih, ya, perlu juga fikih, ya, atau mengkaji tafsir. Silakan dipikirkan. Nah, itu saja harapan saya. Jadi ini sepertinya tinggal beberapa kali pertemuan. Setelah itu barangkali mungkin bisa dijadikan orang yang mengganti dan buat saya malam ini untuk diberikan materi yang lain. Pikirkan, tafsirkan, dan kesalahan. Sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.